3 tips perawatan budidaya tanaman durian agar hasil buah melimpah. Durian adalah salah satu buah dari tumbuhan tropis wilayah Asia Tenggara. Durian berasal dari famili Malvaceae. Buah durian bertipe kapsul dengan bentuk bulat, bulat telur hingga lonjong, panjangnya hingga 25 cm, dan diameter hingga 20 cm. Kulit buahnya tebal. Permukaannya bersudut tajam atau berduri. Memiliki warna hijau kekuning-kuningan, kecoklatan, hingga keabu-abuan. Buah durian memiliki aroma yang sangat tajam, dan rasanya enak, namun tidak semua orang suka dengan buah durian karena aromanya yang menyengat menyebabkan mual. Buah durian memiliki beberapa spesies selain di Indonesia. Tercatat ada 20 spesies anggota durian, hampir 30 jenis, tapi hanya 9 di antaranya yang dapat dimakan. Berikut 3 tips perawatan budidaya tanaman durian agar hasil buah melimpah. 1. Penyiraman. Lakukan penyiraman pada bibit durian secara rutin, yaitu pada pagi hari dan sore hari, agar kebutuhan air tanaman durian terpenuhi. Lakukan penyiraman rutin tersebut dilakukan hingga tanaman durian berumur sekitar 1 bulan setelah tanam. 2. Pemupukan susulan. Agar menjaga kestabilan unsur hara dalam lahan tanam, budidaya yang merupakan nutrisi yang sangat dibutuhkan tanaman durian, lakukanlah pemupukan susulan dengan menggunakan pupuk kandang matang yang ditabur di sekitar tanaman durian. Pemupukan ini dilakukan setahun sekali. 3. Penyiangan. Penyiangan gulma juga perlu dilakukan, agar nutrisi yang dibutuhkan tanaman durian tidak terambil oleh gulma. Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut gulma tua rumput dengan tangan, dan jangan gunakan cangkul atau sabit untuk melakukan penyiangan tersebut karena dikhawatirkan akar mayang tanaman durian terkena. Semoga bermanfaat. Terima kasih.